Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba modul untuk membaca arus dan tegangannya. Di sini telah saya buat rancangan minimalis ya. Dan di sini masih percobaan, belum kelar. Nanti si modul untuk membaca tegangan dan ampere ini akan termonitoring menggunakan ESP ini dari handphone ya. Betul, ini belum kelar semuanya. Namun saya akan uji coba terlebih dahulu menggunakan LCD juga. Nah, Arduino Uno. Lalu saya akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Kita lihat. Nah, ada input tegangan, kemudian ada input ampere ya. Jadi kemarin saya bikin codingnya belum tuntas ya, masih ada error. Dan di sini ada input dari VGO ya, nantinya akan membaca tegangan ke modul ini. Oke. Kita langsung coba saja ya. Oke. Tegangan mulai masuk ya. Ada 2 volt, ada 1 volt. Nah. 4 volt. Jadi tegangan dari VGO ini ditekan ya, jadi menimbulkan apa ya, tegangan. Ini kelihatannya buram ya, kita setting dulu. Nah, seperti itu sudah mulai jelas ya. Oke, dan tegangan mulai masuk karena video ini saya tekan-tekan dan dia kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Untuk percobaan dari modul untuk membaca arus dan tegangan ini sangat simpel ya. Jadi dari satu modul sudah bisa membaca arus dan ampere dengan lebih minimalis ya.